kembali lagi dengan saya Angga dari Divisi Packaging Equipment. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mesin pengemas serbaguna. Nah, bagi kalian nih yang lagi cari mesin pengemas yang handal dan efisien, Waxler Continuous Bench Chiller dengan tipe WLRB770IIIP bisa jadi jawabannya. Nah, mesin ini punya segudang fitur yang bikin kamu makin produktif. Ingin tahu lebih jelasnya? Yuk, simak untuk video selanjutnya. Hai, kembali lagi di channel YouTube Indotara Persada. Buat para pengusaha dan calon pengusaha sukses, pastikan Anda sudah subscribe channel ini. Karena channel ini akan mendapatkan update segala hal mengenai permesinan industri dan komersial yang tentunya memberikan manfaat untuk bisnis Anda. Jadilah bagian dari komunitas pengusaha sukses yang selalu berinovasi dan berkembang bersama kami. Nah, mesin di depan saya ini adalah Waxler dari Continuous Bench Chiller dari tipe WLRB770IIIP. Keunggulan mesin ini, dia itu dapat digunakan untuk mengemas seperti spare part, pernak-pernik, dan lain-lain. Unit ini dikhususkan untuk bahan-bahan non-food grade ya. Nah, untuk bisa dilihat dari bagian bodinya ini, dia sudah dilapisi oleh Jotun Norwegia, dan bagian materialnya ini dia sudah disupport oleh Otto Junker. Kalian bisa lihat sendiri kalau untuk dari materialnya ini digabungkan itu sudah sangat kompatibel untuk digunakan. Bisa dilihat nih dari kontrol panelnya ini, kita sudah disupport oleh Honeywell dari USA, yang dimana pengoperasian unit ini sangat mudah loh. Dari peletakannya, tombol ini sudah ada instruksi, jadi memudahkan untuk kita mengerti pengoperasiannya. Dari produk ini, dia memiliki dimensi di 84 itu panjangnya, dan lebarnya itu di 55 cm, sedangkan tingginya itu di 80 cm. Untuk berat dari produk ini, dia hanya 29 kg saja, jadi untuk pengoperasiannya sangat mudah sekali untuk kita bisa pengoperasian dipindah-pindah tempat yang gitu. Nah, untuk dari conveyornya itu size-nya kita di panjangnya 84 cm dan lebarnya itu di 15 cm. Conveyornya ini dia dapat menahan loadingnya seberat 1 kilo untuk loading single bag-nya. Nah, untuk conveyor loadingnya itu kurang lebih dia bisa sampai 3 kilo. Dan untuk ceiling speed-nya ini kita bisa atur. Dia itu bisa 12 meter per menit sampai 24 meter per menit loh. Untuk kelebaran dari pengawasnya itu, pengemas ceilingnya itu udah 1 cm. Jadi lebih aman dan lebih kedap udara untuk proses packaging Anda. Untuk unit mesin continuous bench chiller ini, temperaturnya itu bisa 0 sampai 300 derajat Celcius loh. Di sini kita bisa lihat di kontrol panelnya ini dia ada tombol emergency stop yang membantu memudahkan Anda untuk menyetop penghasilan secara tiba-tiba ya. Di sini juga terlihat ada power, heater, dan fan, yang dimana sebelum unit ini digunakan yang pastinya kita harus sudah dicolok dulu dengan arus listrik, baru kita pencet tombol power, heater, dan fan. Setelah itu kalian bisa mengatur temperatur yang ingin digunakan untuk menghasil produk kalian ya. Rasa sih kalian gak usah ragu untuk ambil produk ini, karena kita juga ada cover garansi 12 bulan electrical dari continuous bench chiller tipe WLRB770IIIP ya. Dari setelah ada garansi ini, kalian juga gak usah khawatir apabila unit kalian mengalami kendala. Kami juga ada tim after sales yang siap melayani dan menyediakan apa kebutuhan Anda. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan mesin pengemas serbaguna ini, kalian bisa mengunjungi di website kami di www.indotara.id, atau kalian bisa banget kunjungan ke showroom kami di kawasan industrial Millennium Cikupa Tangerang. Atau kalian bisa dapat menghubungi saya langsung di 0811
0811-1188-04. Nah, buat kalian nih yang senang bikin video vlog atau video-video pendek lainnya, boleh banget datang ke showroom kami. Karena di Indotara ini, kita ada berbagai macam mesin yang dapat kalian bikin video loh. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe channel YouTube-nya Indotara Persada ya. Sekalian juga nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian review dari unit Waxler Continuous Bed Sealer, tipe WLRB 770 IEEE. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.